Penonton terbaik, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bachelors bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget, kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. My friend, balik lagi bersama aku di channel Bachelors. Guys, baru aja aku melihat sebuah video dari orang luar negeri. Katanya adik-adik dari orang luar negeri ini suka ada circle-circle core box gitu adik-adik di dalam game Roblox Brookhaven. Dan katanya kalau misalkan kita menggunakan karakter noob ataupun karakter bacon yang pemula gitu bakal diusir gitu loh. Bang, iya ya, benar banget loh. Aku juga punya teman, terus teman aku pakai skin yang baru gitu bang, terus dia diusir sama sana core box. Ya ampun, yang bener mongolos, kasihan banget. Bukannya kita harus saling berteman ya kalau di dalam game Roblox Brookhaven? Iya bang, katanya temen aku langsung diambil bang, terus diambil aja uangnya di rumahnya bang. Ya ampun, jangan gitu juga mongolos. Tapi guys, kira-kira apakah bener guys di dalam game Roblox Brookhaven suka ada orang yang circle-circlean gitu adik-adik, yang suka pakai slender core blocks dan juga bakal ngebully bacon-bacon di dalam game Roblox Brookhaven? Aku bener-bener penasaran banget deh guys kalau misalkan ada. Tapi karena aku penasaran banget dan ini juga kontennya di request sama teman-teman Bachelaster yang udah tulis di kolom komentar, aku jadi pengen nyoba adik-adik. Kira-kira apakah yang bakal terjadi ya kalau misalkan aku menggunakan skin noob terus, dan aku juga bakal menggunakan skin core blocks dan masuk ke dalam circle-circle slender-slender yang ada di dalam game Roblox Brookhaven. Oh my god, kira-kira apakah yang bakal terjadi adik-adik? Pasti kalian penasaran banget kan? Jadi kalau kalian penasaran dan pengen melihat kocakan antara tingkah laku Bachelors dan Bocolos, jangan lupa kalian klik tombol like ya adik-adik, dan jangan lupa juga kita subscribe. Dan kita mending lihat aja yuk adik-adik, kira-kira apakah yang bakal terjadi. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe. Jadi adik-adik, kita bakal langsung masuk aja yuk ke dalam videonya. Kira-kira apakah yang bakal terjadi adik-adik ketika aku masuk ke dalam circle core blocks yang ada di dalam game Roblox Brookhaven. Hey mongolos, jangan ngalangin jalan kocak. Aku ikut dong. Iya, ini kan mau ikut, let's go. Oke guys, dan sekarang kita udah di website Robloxnya ya adik-adik. Buat kalian yang suka main di handphone ataupun kalian yang suka main di handphone dan juga di PC, kalian lebih bagus untuk mencari servernya ke Discover yang ada di sini ya adik-adik. Dan kita di sini bakal langsung cari aja servernya ya adik-adik. Nah guys, sekarang kita udah ada di website dari game Roblox Brookhaven-nya ya adik-adik. Kalian langsung aja tulis join friends dan di sini langsung aja kalian cari servernya ya adik-adik. Let's go, kita bakal cari aja. Waduh guys, kita sudah mencari-cari sampai berapa menit ini guys, kita masih belum aja nemu ya adik-adik server yang ada core block ataupun slendernya. Tapi aku gak akan pernah menyerah guys, cari lagi. Akhirnya guys, nemu kita ini guys. Ada satu cewek yang pakai skin yang kayak gini adik-adik, kita bakal join aja masuk di dalam game Roblox Brookhaven-nya adik-adik. Nah di sini aku tadi lihat guys, ya ampun, oh my god, baru masuk langsung ada orang ses. Oh my god, apa katanya guys, apa namanya, sayang, iya yo cari rumah, aku jatuh bodoh, ayo, ya ampun mangalos, ada orang yang pacaran baru juga kita join. Ya ampun, ya udah yuk kita bakal langsung aja cari ya orang-orangnya. Bang, ayo Bang, ayo sini, ikutin aku. Kita bakal pakai motor aja ya, Bang Olos. Buruan naik, Bang Olos. Kita harus lihat orang itu. Let's go, Bang Olos. Kenapa kamu diem mulu? Bang, aku pengen merek, tolong. Iya, sini, naik sini nih. Oh, ini aku di sini, kocak. Kamu salah jalan, kocak. Ini aku di sini. Bang, aku udah naik, Bang. Oke, Bang Olos. Ya udah kalau kayak gitu, kita bakal langsung aja ya, guys, ya ke rumah slender jadi adik. Gimana ya tadi orang slendernya? Tapi kayak dia pakai bahasa Indonesia gitu deh, guys ya. Ya udah, guys, kita bakal coba cari. Bentar, Bang Olos. Kita harus menyamar dulu jadi karakter bacon, kocak. Ayo, sini, Bang Olos. Terus berubah dulu ya, adik-adik, menjadi karakter bacon dengan sangat cepat. Oke, kita tinggal ke creation. Kita bakal langsung aja cari karakter bacon yang pernah aku gunakan. Nah, kita bakal pakai ini. Dan kita kembali lagi ke Roblox Brookhaven-nya. Dan kita bakal langsung aja berubah ininya, adik-adik, menjadi seperti ini. Oke. Kita udah jadi bacon, kamu juga jadi bacon, Bang Olos, buruan. Oke, bagus, Bang Olos. Ayo, let's go. Ya ampun, bakonnya kalau pakai baju Gucci jadi kaya banget, kocak. Bahkan
pakai baju Gucci. Udah guys, kita bakal cari ya tadi di mana ya orangnya guys. Ini bukannya? Kayaknya bukan deh guys ya. Ini bukannya? Coba kita bakal lihat, ini bukan. Ini juga bukan guys. Kita bakal cari lagi ya rumahnya di mana guys. Tadi kalian ada yang lihat gak guys? Dia pergi kemana ya adik-adik? Oke adik-adik ya udah. Kalau kayak gitu kita gak boleh nyerah ya adik-adik. Kita bakal kasih speed dulu 200 deh guys. Kita bakal langsung aja ya. Ya ampun, bahaya nih guys. Kita bakal ciduk aja langsung ya guys ya. Coba kita bakal masuk aja dulu ya adik-adik. Oke oke oke. Bentar bentar guys, bentar guys. Bentar, di mana rumahnya ya? Ini namanya siapa guys? Coba, yang ini bukan. Oke oke, udah berarti yang ini Mang Olos maksudnya. Coba kita bakal lihat yang ini. Oh, ini juga bukan. Ini juga bukan. Coba kita bakal lihat di sini guys ya. Oh, namanya Winpestor. Winpestor sini, bukan itu Mang Olos. Sini sini. Sini naik naik naik. Udah bentar bentar, aku yang cari aja Mang Olos. Let's go guys, kita bakal langsung aja ya ke sini dan kita bakal lihat ya adik-adik di mana ya adik-adik. Oh, guys, let's go, kita harus cari Mang Olos. Let's go. Kita bakal tangkap ya apakah benar guys di dalam game Roblox Bro Kevin suka circle-circlean gitu. Tenang-tenang, aku mau dapro guys nyeterin motor yang kenceng kayak gini ya. Namanya tadi siapa ya, Winpestor gitu ya. Adik-adik, oke adik-adik. Nah, ini bukannya, bentar, pelan-pelan. Ini bukan. Oh, ini guys, ini rumahnya. Bentar Mang Olos, Mang Olos, kita harus pakai cara teknik ini dulu Mang Olos. Bentar, kita harus ke sini dulu. Ayo sini Mang Olos. Oke. Aduh, kita berhasil, bagus Mang Olos. Sini sini. Oke, waduh, ininya ditutupin guys semuanya guys. Oh my god, Mang Olos, kita bakal pakai hack ini aja. Kita jadi kecil Mang Olos. Ayo Mang Olos, kecil. Bakal langsung aja guys, keluarin kasur dulu ya adik-adik dan kita bakal lihat di dalamnya guys karena isi chatnya sus banget. Katanya apa? Nanti aku mah tinggal beli katanya. Oke, kita bakal langsung aja ya deh guys ya. Guys, kita bakal langsung masukin kasurnya. Oh, aku udah siapin kasur buat kamu. Oke oke, emang ini di mana Mang Olos kasurnya? Ya ampun Mang Olos, kamu di mana sih? Oh, ini guys. Oke, siap Mang Olos, kamu ini terlalu terbuka. Ilangin kasurnya kocak. Guys, kita bakal langsung masuk aja ya. Bentar guys, ini oh my god, rumahnya guys penuh dengan embun coy. Oke, kita bakal masuk dulu. Di mana orangnya? Gak ada kocak. Orangnya gak ada guys. Bentar guys, kita bakal langsung masuk aja ya. Aduh, ini semuanya ditutupin. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ini orangnya ada guys, orangnya ada. Bentar, dia apa tuh orangnya ya adik-adik? Bentar guys, kita harus pakai. Oh ya ampun. Bentar Mang Olos, kita bakal pakai teropong ya adik-adik. Kita bakal langsung aja ciduk pakai kampak ya adik-adik. Let's go Mang Olos, ciduk aja. Woi woi, ya di ben tidak. Waduh Mang Olos, aku baru aja mau menangkap poi kamu sus. Ya ampun guys, kita langsung di ben sama orangnya. Ya ampun Mang Olos, kamu di mana? Iya Mang Olos, yang sabar ya Mang Olos. Aku juga langsung di ban tadi. Mungkin kita terlalu frontal langsung ngeluarin kampak ya adik-adik. Tapi apakah kalian ada yang melihat guys circle-circle slender? Tapi kayaknya tadi slender juga sih ya Mang Olos. Iya Bang, coba cari lagi Bang di server ini. Kayaknya masih ada orang sus deh Bang. Yang bener Mang Olos, di mana? Itu di sebelah kiri kocak. Di mana? Oh itu, iya bener guys. Oh my god, lihat itu guys. Oh my god, oh my god, lihat guys. Oh my god, lihat mereka ngapain guys. Mereka ngapain guys. Waduh, parah banget guys. Orang-orangnya katanya, ya ampun guys, what you doing katanya. Ini apalagi sayang, aku kerja dulu. Oh my god, orang-orang di sini guys. Lihat ngejek orang-orang yang ada di server pabrik dong. Langsung pergi katanya. Oh my god, lihat tuh kan, langsung si anak kecilnya marah guys. Dan dilindes dong. Ya ampun, bisa-bisanya Mang Olos, mendingan kita ikutin orang ini aja ya. Iya udah gak apa-apa Mang Olos. Cepet, kita harus ikutin guys. Wah banyak juga yang ikutin dia guys. Oke oke, kita bakal pakai mobil ini aja ya adik-adik. Mang Olos sini naik pakai Lamborghini biar kita ngebut-ngebut buruan kocak. Oke guys, sekarang kita bakal langsung aja ya adik-adik ke rumah mana ya adik-adik. Tadi orangnya hilang lagi. Duh, ini kita udah pakai mobil Lamborghini lagi ya. Udah keren banget ini guys mobilnya. Masa aja kita gak akan masuk circle aja gitu kan. Di mana rumahnya ya adik-adik? Waduh, ini rumahnya kebakaran lagi. Yang mana ya? Wah jangan-jangan ini dia guys, mobilnya guys. Bentar, dia nggak tahu kan kalau aku ini pakai mobil Lamborghini ya guys ya. Kita bakal langsung aja ya adik-adik, kita di sini bakal langsung aja masuk dengan menggunakan mobil ini. Setuju gak Mang Olos? Setuju banget Bang, ini kan mobilnya bagus banget. Kita pasti bakal dimasukin ke circle-nya. Iya Mang Olos, ya udah. Oh my god guys, kita bakal langsung aja ya. Wah itu guys, aku lihat guys. Bentar, masa aja ya Mang Olos kita menggunakan mobil Lamborghini gini kalau kita ditolak ya adik-adik ya. Guys, kita bakal, waduh, dialangin lagi ininya guys. Sepertinya kita gak bisa masuk itu aja ya Mang Olos. Yaudah ayo Mang Olos, turun Mang Olos. Kayaknya rumahnya yang ini deh guys ya, orang yang tadi. Ayo, apa katanya guys? Oh my god, only core blocks and slender katanya. Ya guys, kita bakal masuk aja ya. Kita bakal temu saja ya. Let's go. Mang Olos, masuk sini kocak. Hey, katanya stop.
Oh my god, ah kita terobos saja ya adik-adik. Gak usah banyak basa-basi lagi adik-adik. Kenapa kita gak boleh? Aduh, kita tenggelam lagi. Ayo guys, kita bakal masuk aja. Wah, orangnya nyari. Orangnya nyari, gak akan bisa. Waduh, ini apaan guys? Banyak lope-lope gini. Oh my god, ini apaan guys? Oh my god, rumahnya gede banget dan dipakai party coy. Ayo, Bacon bakal ngerusuh dulu. Bentar guys, kita bakal jalan-jalan dulu ya ke sini ya adik-adik. Kenapa kita gak boleh masuk ya adik-adik? Kenapa nih? Oh my god, Mangolas, kamu di mana? Ya ampun, Mangolas, sabar. Aduh, kita ketangkap ini. Tidak, aduh, ya ampun. Kita ketangkap, bentar guys. Kenapa? Coba kita bakal lihat dia mau ngomong apaan emangnya. Kenapa kita gak boleh masuk ke party kamu? Katanya apa? Kamu gak bisa baca ini. Only Korblox and Slender. Oh my god, only Korblox and Slender gak tuh adik-adik. Ya ampun, kita bakal tanya dulu ya. Terus Bacon gak boleh join gitu. Gak boleh join, gak boleh diizinin untuk masuk ke dalam party kalian. Terus katanya apa guys? Ugly Bacon, get out. Ya ampun, pun kita tendang aja ya adik-adik ya. Tampakin aja gitu ya. Ya ampun, bener-bener ya guys ya. Waduh, kita mau ditangkap lagi pakai itu. Dia gak tahu guys aku punya Lamborghini guys ya. Waduh, berarti bener dong guys ya. Ada guys, ternyata bener ya adik-adik kita sebagai karakter Bacon gak diizinin masuk guys. Lihat sama orang itu guys, jelek banget orang itu ya. Udah mah gak pakai baju, badannya berotot lagi tapi mukanya Slender. Tapi guys, apakah kita bikin sosial eksperimen aja gitu kan adik-adik? Kita disebut miskin coy. Ya ampun, padahal kita punya Lamborghini adik-adik. Kita bakal terobos dulu kali ya Lamborghini-nya. Ayo Mangolas, masuk Mangolas guys. Kita gak bisa lagi dimasukin ini guys, mobilnya guys nyangkut-nyangkut gitu. Oh my god, orangnya ngedeketin guys. Kita bakal bilang lagi ya, aku punya Lamborghini, kenapa aku gak dibolehin join? Ya ampun lagi, kita gak boleh lagi. Ya ampun, kita apa ini, di text lagi, kita lagi ngomong, is that your car? Kita bakal bilang aja deh, yes, kenapa aku gak boleh join? Katanya ya ampun, kita disebut baik. Lihat ini plat nomornya, kocak. Lihat nih plat nomor. Ya ampun, dibuang guys. Ya ampun, si Mangolas dibuang juga. Ya ampun, dibuang, pembong. Waduh guys, parah banget. Liatin, wah ini nih ada Slender juga nih. Ini Slender juga kayaknya mau masuk nih. Oke, yaudah guys, waduh, mobil aku dibuang gitu aja coy. Bener-bener ya adik-adik. Ini mau diambil lagi mobil aku, jadi kita kunci dulu aja ya guys ya. Waduh, gimana dong ya adik-adik? Apakah kalian setuju untuk aku berubah menjadi Slender dan masuk ke dalam partinya? Kita bakal lihat aja guys ya. Kita bakal balas aja ya adik-adik atau gimana nih? Kita bakal mikir dulu ya adik-adik. Bertiga, kita bakal masuk aja deh adik-adik ke dalam partinya. Kira-kira apakah yang bakal terjadi kalau misalkan kita masuk ke dalam partinya Slender itu dan menggunakan Korblox? Apakah akan ada sesuatu yang terjadi? Cause I can fly, I can fly.